banyak yang juga yang request tipe Ayla-nya. Banyak yang minta X juga sih. Tapi di sini di Astra Daihatsu Gandaria yang lagi di display ini tipe yang R Deluxe. R Deluxe transmisi manual. Harganya ini dia R Deluxe transmisi manual 135 juta. Beda 10 juta dengan R Deluxe yang otomatis. Yang otomatis 145. Cuma benar-benar beda transmisi aja. Headlamp untuk tipe 1.2 semuanya sudah proyektor dengan LED lampu senja. Cuma bedanya yang R ini, varian R Deluxe, dia ada chrome di grill dan ada DRL di bawahnya. Ini di R biasa juga ada ya. Bedanya kalau R Deluxe dia ada body kit di depan, add-on body kit di bawah bumper depan dan di belakang. Untuk tipe yang 1.2X dia belum punya fog lamp. 1.2X sendiri dia lebih murah 11 juta dibanding R Deluxe ini. Nanti rincian harganya saya taruh di description biar nggak bingung. Kita lihat ke ruang mesin. Untuk 1.2 sudah menggunakan mesin yang mirip dengan punya Anda, Daihatsu Sigra dual VVT-i 1200cc 4 silinder. Tenaganya 88 PS. Ini standar LCGC, dia ruang mesin belum dicat. Cuma sayangnya kalau Sigra yang versi transmisi matic dapat ABS, Ayla all type belum dapat ABS nih. Untuk kap mesin bagusnya sudah ada peredam walaupun belum dicat warna body. Ini di sisi depannya. Untuk pelek dia sudah two-tone polish 14 inci. Yang tipe X juga kayak gini. Two-tone polish 14 inci. Profil bannya sendiri di sini bannya menggunakan Bridgestone Ecopia 175/65R14. Nah kalau side skirt ini standar di tipe R biasa juga. Jadi nggak cuma R Deluxe yang punya side skirt. Cuma bedanya untuk R Deluxe dia ada stiker nih di sini. Untuk handle sekarang memang semuanya diberi warna body. Mungkin karena nggak ada perubahan juga, bukan model tarik seperti para dua Axia di Malaysia. Nah sudah ada bahan fabric juga di sini. Nah kalau Agya warnanya orange, dia ini warnanya merah. Stripping motif bahan fabricnya. Tuas juga chrome, cuma beda desain nih. Tadinya bentuk kurv D, sekarang model tarik gini di bawah. Auto hanya pada sisi driver. Cuma autonya auto down aja, bukan auto up. Ada window lock. Ini silver pegangannya, di bawahnya ada cup holder, door pocket serta speaker. Di sini ada tuas pembuka tangki. Di bawahnya adalah chip penyimpanan serta electric mirror. Di sini konsol AC tetap sama, desain dashboardnya overall dengan Ayla sebelumnya. Cuma kuncinya untuk mulai 1.2X dia sudah immobilizer yang terintegrasi dengan remote. Nah kalau di Terios untuk menyalakan DRL-nya dia perlu ada ad-hoc mode sendiri di sini. Ini dia DRL-nya otomatis nyala begitu di kontak on. Nah ini kelihatan pantulannya. Nah itu kalau di kontak on DRL-nya langsung nyala. Untuk layout speedo juga mirip dengan sebelumnya. Fontnya jadi agak berbeda dengan Agya. Menu-menu MID di sini dia ada trip A, ada trip B, rata-rata konsumsi BBM, sisa bensin, indikator eco. Dan di sini ada pengaturan jamnya serta jam digital di atasnya. Warnanya tetap amber. Nah, kelebihannya Ayla dibanding Agya yaitu adanya head unit monitor. Agya all type sampai paling atas TRDS tuh nggak punya pilihan head unit monitor. Sedangkan di Ayla dia mulai 1.2R dia sudah ada head unit monitor lengkap dengan audio steering switch. Nah ini menu-menu di ini monitornya, ini tombol kapasitif, jadi dia cukup disentuh aja. Dia ada radio, ada bluetooth, USB, SD card, dan DVD. Slot untuk memasukkan DVD-nya di atas. Layout center console dash overall mirip, cuma ini warna silvernya dibuat agak lebih tua. Di bawahnya ada pengaturan AC walaupun sama nih dengan Ayla. Facelift last improvement yang sudah ada knob close open air dan tombol hazard pindah ke antara dua knob AC. Standar sih ya, belum ada pengaturan arah semburan dan juga rear defogger. Di bawahnya ada power outlet dan juga laci penyimpanan. Nah ini yang transmisi manual.
Jadi benar-benar cuma beda transmisi aja sama yang Matic-nya. Beda harga 10 juta. Kalau di Sigra kan beda harga 12 juta dapat ABS juga. Ini cuma beda transmisi aja. Makanya beda 10 juta. Cuma yang aneh, Agya itu transmisi Matic dan manual beda 12 juta. Padahal cuma beda transmisi aja. Tahu enggak kenapa? Ayo kenapa coba Toyota bisa lebih mahal 2 juta? Padahal basisnya juga sama aja. Ini park brake. Ini ada console box nih, tipe R Deluxe yang sekaligus bisa jadi armrest. Enggak terlalu besar sih memang ukurannya. Tapi lumayan lah buat sandaran tangan. Ini tadi motifnya dia beda, agak orange, dia ini merah. Ini headrest juga masih fix, cuma dia jalannya lebih tebal. Nah, ini layout dari door trimnya. Dual SRS airbag. Tipe X juga ada, tipe 1000 saja juga ada opsi yang airbag. Ring chrome di sisi AC, laci penyimpanan. Masih standar. Nah, ini setirnya, audio steering switch tadi. Pengaturan wiper. Dan juga di kanan pengaturan lampu utama yang terintegrasi dengan fog lamp. Cuma sayangnya setir juga masih belum ada improvement, dia masih fix, belum bisa tilt maupun teleskopik. Untuk sun visor dia belum ada vanity mirror. Hand grip model fix. Di sini ada lampu baca. Spion tengah belum day night view. Dan sun visor di sisi driver belum ada vanity mirrornya juga. Kita lihat ke belakang. Oh iya, untuk membuka bagasi juga belum ada handle, jadi mesti dari sini. Ini juga belum ada head adjuster. Kita lihat ke belakang. Nah, kalau di depan sudah ada fabric-nya, sayangnya di belakang masih full plastik nih. Tapi tua sama desainnya, chrome, 4 window, 4 pintu. Ini finishing-nya silver tua, seperti di center console, desk, dan ini ada cup holder, door pocket, serta speaker. Ayolah, Agya ini emang terkenal lega, bahkan lebih lega dari mid-size saya dan saya. Nih, posisi center saya tinggi 1.8 dan ini masih lumayan banget, lega. Ini ada seat back pocket di belakang kursi driver. Dan tadi armrest center console boxnya dia bisa jadi cup holder sisi belakangnya. Di sini masih ada tonjolan. Dan seat back pocket juga terdapat di belakang kursi penumpang depan. Nih layout dari dashboardnya. Dan itu adalah head unit double in monitor yang jadi kelebihan Ayla. Karena di Agya belum ada. Hand grip model fix. Seat belt juga dia rapi, di sini tertutup, nggak ada kelihatan tonjolannya. Kursi belakang headrestnya just stable dua-duanya, tapi sayang nggak seperti Agya. Agya dapat headrest untuk penumpang tengah brace kedua dan dapat seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah brace kedua, dia belum dapat. Dan pelipatan juga masih harus full, nggak bisa terlipat separuh-separuh. Motif jok di belakang tetap sama kayak di depan desainnya. Ini layout door trim di belakang. Kita lihat ke belakang. Ban standar yang masih tromol. Nah, ini stop lampnya yang cantik LED. Sebenarnya ini LED titik-titik yang diburamkan, jadi seolah-olah dia LED bar. Cuma sayangnya ornamen yang di sini cuma bersifat ornamen aja. Kalau yang sebelumnya kan dia lampu mundur LED, sekarang cuma ornamen aja. Tipenya ini 1.2R. Dan ini juga dia dapat sensor parkir 2 titik serta tadi dapat body kit belakang untuk tipe R Deluxe. Add-on body kit di bumper belakang, ada muffler cutter juga. Untuk tipe R Deluxe. Nah, tipe R dapat wiper, rear wiper, sedangkan tipe X dia belum dapat rear wiper. Di sini ada chrome lens juga, window chrome lens yang cuma dilipat di tipe R Deluxe. Belakang tadi belum ada rear defogger, cuma ada rear upper spoiler dengan high mount stop lamp. Tadi untuk membuka bagasi karena nggak ada handle jadi harus dari tuas di depan. Dan ini bagasinya dia ada separator di atasnya, dan ini ciri khas Daihatsu, dia biasa memberikan bonus cargo net. Di bawahnya ada ban serepnya. Nah, ini ban serepnya. Peleknya di sini masih pelek kalong, kaleng untuk ban serep, tapi bannya full size 175/65R14. Jadi bedanya dengan tipe X yang lebih murah 11 juta tadi nggak ada rear wiper, sama spionnya yang tipe X dia masih spion manual. Dan juga head unitnya, kalau yang tipe 1.2R ini udah monitor dengan audio steering switch, yang tipe 1.2X dia masih head unit single din biasa dan belum ada audio steering switch. Ini ada emblem dual VVT-i juga di sini. Oke. Sekian video dari saya.